Informasi lainnya, pemirsa, polisi gelar olah tempat kejadian perkara di rumah penyanyi dangdut Lesti Kejora di Cilandak, Jakarta Selatan. Tiga orang saksi telah diperiksa terkait dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora oleh suaminya Rizky Billar. Ya, ini penyidik berencana memeriksa Rizky Billar pada hari Kamis. Sejumlah penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan Senin sore melakukan olah tempat kejadian perkara di kediaman penyanyi dangdut Lesti Kejora di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar secara tertutup untuk mencari barang bukti tambahan sekaligus melengkapi berkas pemeriksaan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora oleh suaminya, Rizky Billar. Kewajiban kita adalah olah TKP. Jadi untuk pelapor dan dilaporkan, kita tidak wajib didampingi mereka. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai penyidik atau dari kepolisian ya. Itu adalah pelengkap berkas yang kita bikin. Sejauh ini polisi telah memeriksa tiga orang saksi. Sementara Rizky Billar akan diperiksa penyidik pada hari Kamis. Apakah kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Bidung prahara rumah tangga pedangdut berusia 23 tahun itu berawal dari Rizky Billar yang emosi karena diduga ketahuan berselingkuh. Rizky Billar yang marah lalu melakukan kekerasan fisik kepada Lesti Kejora berulang kali hingga mengakibatkan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Lesti Kejora kemudian membuat laporan KDRT yang dialaminya ke kepolisian. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.